Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam reportase Aku Melangkah Lagi. Nah, wah, Masya Allah. Sebelum aku menyampaikan reportase ini, aku ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya, aku sekarang berada di tempat suatu surga dunia di Indonesia ini, di Lembang, Jawa Barat, namanya Dusun Bambu. Mungkin kalau kedengarannya Dusun Bambu, suatu dusun dan bambu, bayangan kita, ini pasti tempatnya tidak menarik. Tapi Masya Allah, begitu saya melangkahkan kaki ke Dusun Bambu ini, mulai dari area masuk, tadi setelah membeli tiket, kita masuk ke area Dusun Bambu ini dengan mempergunakan kendaraan warawiri katanya, yaitu seperti kendaraan angkot, tetapi dibentuk sedemikian rupa lucu, dan akhirnya saya diantar ke kawasan wisata Dusun Bambu ini. Nah, ada apa di kawasan ini? Di samping banyaknya bermacam-macam bunga yang berwarna-warni dan begitu indahnya, tentunya namanya juga Dusun Bambu, ini didesain sedemikian rupa dari bambu-bambu yang terkenal di Indonesia. Di sini adanya burangrang, yaitu kafe ataupun tempat makan ciri khas dapur Indonesia, dan juga adanya pasar Katulistiwa katanya, ini juga tempat makan dan juga ada ciri khas makanan-makanan Indonesia. Adanya Tegal Pangulinan, saya belum tahu itu apa, dan juga ada Purbasari. Di sini adanya danau dan juga adanya bermacam-macam tempat wisata yang harus Anda kunjungi. Ini adalah langkah pertama saya ke Dusun Bambu yang ada di Jawa Barat ini. Dahulunya saya sering dengar Dusun Bambu, tetapi saya hanya memperkirakan dusun dan bambu, yaitu satu kalimat yang biasa aja. Tetapi setelah melangkah ke Dusun Bambu ini adalah surga dunia yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, dalam reportase Aku Melangkah Lagi, ayo langkahkan kaki Anda ke Dusun Bambu di Lembang, Jawa Barat, dan jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam reportase Aku Melangkah Lagi, dan aku melangkah ke Dusun Bambu yang ada di Lembang, Jawa Barat. Come on, aku pengen mencoba dulu makan siang, karena sekarang sudah waktunya makan siang, tepat di sekitar jam 2, sebenarnya sudah terlambat, dan aku tidak mempergunakan kacamata. Biasanya karena matahari begitu terik, aku mempergunakan. Tetapi sayang rasanya kalau keindahan alam ini aku halangi dengan kacamata yang gelap. Dan aku ingin menikmati segala pemandangan yang indah tetap dalam reportase Aku Melangkah Lagi. Dan kali ini episode melangkah ke Dusun Bambu di Lembang, Jawa Barat. Come on, kita nikmati makan siang ala Indonesia di Burangrang Dapur Indonesia. Tetap bersama saya di reportase Aku Melangkah Lagi. Nah, di sini pintu masuk yang area bermacam-macam pintu masuknya. Di sini memang terbuat dari bambu, dan di sini juga ada Bamboo Express yang juga bisa bersama keluarga menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di dalam ini. Dan di depan saya ada Pasar Katulistiwa, dan juga masih di kawasan Dusun Bambu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam reportase Aku Melangkah Lagi, melangkah di Dusun Bambu di Lembang, Jawa Barat. Tetap kemana-mana, aku sudah mulai lapar. Di sana ada sate gendong. Wah, bermacam-macam menu masakan Indonesia tentunya. Namun, aku akan mencoba dulu di Burangrang Dapur Indonesia. Di sana sudah tersedia sepeda. Kalau Anda ingin bersepeda menikmati indahnya alam di Dusun Bambu ini. Dan aku akan menikmati di Burangrang yang ada di sebelah kiri ini. Dan sepertinya, pemandangan di sini luar biasa. Sepertinya aku tidak mau berhenti untuk melangkah. Walaupun terasa lapar, tapi aku ingin reportase dulu. Aku ingin berbagi pemandangan yang indah untuk teman-teman semuanya dalam reportase Aku Melangkah Lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam reportase Aku Melangkah Lagi, melangkah di Dusun Bambu. Dan sekarang aku telah sampai di Burangrang Dapur Indonesia yang ada di belakang ini. Dan seperti apa Dapur Indonesia? Anda lihat di sini, nih, disambut dengan musik-musik tradisional, khususnya tradisional daripada Jawa Barat. Adanya angklung, adanya gendrang di sini. Nah, bagi Anda yang bisa memainkannya, silakan. Teng-teng-teng.
saya jadi ingat lagu kadal mongale kesambe benang kata setakilan aduh dende muncem pagesi kembang sanda sak sengake jadi sahabat. Nah, itu salah satu lagu Sunda yang selalu aku lantunkan, dan di dalam tentunya kita akan dengar musik-musik lagu Sunda. Nah, kadal mongale kesambe benang kata setakilan aduh dende muncem pagesi kembang sanda sasengake jadi sahabat. Teh ayah onah dek mati payu rasa setakilan aduh dende muncem pagesi kembang sanda sasengake jadi sahabat. Nah, di sini juga ada angklung. Bagi yang bisa main angklung, silakan main angklung. Semua dari bambu yang ada. Namanya juga dusun bambu. Dan dahulunya saya hanya memperkirakan dusun bambu itu suatu kata, dua kata yang rasanya seperti ketinggalan. Kata dusun dan kata bambu. Dan ternyata dusun bambu itu adalah surga dunia yang ada di bumi Indonesia, khususnya Jawa Barat. Lihat saja makanannya. Indonesia, ada nasi timbel, ada nasi uduk, ada es kacang merah. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di reportase Aku Melangkah Lagi. Dan lihat saja interior atas, semuanya terbuat dari bambu yang demikian rupa, begitu indahnya. Dan aku akan coba eksplor ke bagian sisi kirinya. Dan di sini juga adanya genderang-genderang dan tentunya tetap di Aku Melangkah Lagi. Dan aku akan terus melangkah untuk menceritakan kepada teman-teman begitu rugi kalau Anda tidak melangkah ke Dusun Bambu. Nah, ini masih di dapur Indonesia. Nah, di sini ada terasnya lagi kalau aku memilih teras yang di sebelah atas sana. Dan Anda juga bisa menikmati alam terbuka yang ada teras di bawah ini. Tetap bersama saya tentunya dalam reportase Aku Melangkah Lagi. Masih melangkah di Dusun Bambu, Dapur Indonesia, masih di Jawa Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Aku Melangkah Lagi. Dan nanti aku akan terus melaporkan untuk Anda, pencinta Aku Melangkah Lagi, tetap di Dusun Bambu, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Aku Melangkah Lagi. Nah, di sini bermacam-macam ruangan yang tersedia. Bagi Anda yang datang secara grup atau rombongan, juga Anda bisa reservasi terlebih dahulu. Dan di sini, lihat saja karyawan-karyawatinya ramah-ramah, tegur sapanya. Kadang-kadang tadinya saya lapar, tapi ditegur dengan ramah sekali, menjadi kenyang. Tetapi saya harus menikmati hidangan makan siang. Selamat siang, Teteh. Selamat siang. Nah, lihat saja di sini penganan-penganannya. Lucu-lucu di sini bawangnya. Nah, yang hobi masak, pasti di sini pengennya masak, tapi jangan kita nikmati. Jadi kalimat dusun bambu sepertinya kalimat yang kata-kata, ah dusun apa sih, bambu apa sih. Ternyata ini adalah surga dunia yang ada di bumi Jawa Barat ini. Ikuti bersama saya tetap di reportase Aku Melangkah Lagi, dan aku menikmati di burang-rang dapur Indonesia. Aduh, udah gak sabar. Ini pasti mungkin aku akan coba semua menu yang ada di burang-rang dapur Indonesia ini. Lihat saja interior-interior dari bambunya bagus-bagus. Dan Anda di sini bisa menikmati bersama keluarga ataupun ya bersama rekan-rekan. Atau Anda juga mau menikmati sama siapa saja. Dan yang pasti aku akan kitari dan aku akan lihat, explore semua yang ada di burang-rang dapur Indonesia ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam reportase Aku Melangkah Lagi, masih melangkah di burang-rang dapur Indonesia. Jangan kemana-mana, kesini, di sini surga dunianya, di bumi Jawa Barat ini, di Lembang. Udaranya begitu sejuk, mataharinya walaupun bersinar terang, saya nggak mau pakai kacamata, karena saya ingin melihat indahnya pemandangan yang ada di burang-rang dapur Indonesia ini. Tetap bersama saya dalam reportase Aku Melangkah Lagi, dan aku masih melangkah di Dusun Bambu, Jawa Barat. Tetap di
aku melangkah lagi. Nanti aku akan eksplor yang lainnya yang ada di Dusun Bambu. Dan siang hari ini aku pengen menikmati hidangan dapur Indonesia Burang-Rang yang pasti enak sekali. Sampai jumpa di reportase aku melangkah lagi. Dan aku akan memainkan alat musik yang satu ini. Jangan kemana-mana di aku melangkah lagi.